Awas kepidok sikile lho ya. Lagi di channel saya, Sari Haji Channel. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat semua. Jadi pagi ini rencananya saya bersama mahasiswa saya, kemudian juga sama Mas Fatoni, kita mau pergi ke kandang sapi untuk melakukan kegiatan penimbangan. Jadi kandang kita nanti mau pergi ke kandang sapi Kalijeruk, yang mana kandang sapi Kalijeruk ini merupakan kandang riset farm milik Fakultas Peternakan juga. Jadi di sana kita mengembangkan apa namanya sapi yang disebut dengan sapi gama. Jadi ada yang bilang bahwasanya sapi gama itu adalah sapi Gajah Mada, cuman kita lebih apa ya istilahnya, kita nyebutnya sapi gama itu adalah sapi yang gagah maco, gagah dan maco. Kenapa kok disebut sapi yang gagah dan maco? Karena memang sapinya memiliki ukuran tubuh yang lumayan cukup besar. Kemudian sapi ini merupakan persilangan dari tiga bangsa sapi. Yang pertama itu adalah sapi Belgian Blue, kemudian yang kedua adalah sapi Wagyu, dan yang terakhir adalah sapi Brahman Cross. Kemudian ini, sini. Jadi nanti kita mau dibantu oleh ini ada dua mahasiswa dari Fakultas Peternakan. Angkatan berapa kalian? 17. Oke, ini angkatan 17. Namanya siapa? Ihsan. Oh, ini namanya Ihsan. Saya Hilman. Ini Hilman. Loh, tadi yang namanya Adi? Oh, Adi cuma sebagai perantara aja. Oke, oke. Jadi nanti ini mau dibantu oleh Mas Hilman, Mas Ihsan. Mas Ihsan dan Mas Hilman. Oke ya. Jadi nanti kita mau nimbang sapi di sana, gimana mau mau lihat keseruannya seperti apa. Oke, nanti let's go, kita berangkat. Sekarang sudah sampai di kandang Kalijeruk, yang mana ini juga kandang apa namanya penelitian dengan Fakultas Peternakan juga. Kita bisa lihat di sana ini merupakan kandang umbar. Nah, biasanya sapi gamanya itu nanti akan dilepas di sini, cuman ini mungkin karena kita mau melakukan penimbangan sehingga sapinya sudah disiapkan di dalam. Oke, bagi teman-teman yang mungkin sudah penasaran seperti apa sih bentuknya dari sapi gama ini, yang terakhir saya tanyakan ke
yang merawat itu bobot terakhir itu sekitar 860 kilo. Gede banget kan? Nah, seperti apa sapinya? Oke. Kita masuk ya. Ini Mas. Siapa Mas? Kita aku juga video. Sama apa ya? Juga banyak ya. Mas sama siapa namanya Mas? Mas Ego. Mas Ego. Oke. Ini Mas Ego ini juga salah satu yang apa namanya? Merawat ternak-ternak sapi yang di sini. Jadi di sini itu istilahnya disebut dengan bengkel ternak. Nah, kenapa kok disebut dengan bengkel ternak? Karena di sini tuh sapi yang kurus-kurus, kemudian dipelihara, kemudian nanti istilahnya namanya bengkel ya, istilahnya diperbaiki lah. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang bengkel ternak, bisa nanti ke channel YouTube bengkel ternak. Di sini juga punya channel YouTube ya Mas ya? Iya. Apa ini? Bengkel ternak ya? Agromik Lestari. Nama channel YouTube-nya adalah Agromik Lestari. Nanti di anu ya, kalau pengen tahu tentang lebih banyak tentang bengkel ternak bisa lihat ke Agromik Lestari. Nah, kalau pengen lihat sapinya seperti apa yang namanya sapi gama itu ini. Ada di sana. Jadi ini ya. Jadi sapi gama ini adalah sapi persilangan dari tiga bangsa yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama adalah sapi Belgian Blue, kemudian sapi Brahman Cross, sama yang satu lagi adalah sapi Wagyu. Jadi kenapa kok Belgian Blue? Karena Belgian Blue itu adalah sapi yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan daging itu dua kali lebih banyak atau double muscle. Kemudian nanti disilangkan dengan sapi Brahman, yang mana sapi Brahman Cross itu merupakan sapi lokal ya, yang dia memiliki adaptasi yang bagus dengan kondisi lingkungan yang tropis. Kemudian disilangkan lagi dengan sapi Wagyu, yang mana kita juga tahu sapi Wagyu itu adalah sapi yang dia memiliki kandungan kualitas daging yang sangat empuk dengan marbling yang banyak. Jadi harapannya dari sapi gama ini dia memiliki perototan yang bagus, jadi bisa menghasilkan dua kali daging lebih banyak dibandingkan sapi yang lain. Kemudian dia bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan tropis serta memiliki kualitas daging yang bagus seperti Wagyu. Nah, ini nanti kita mau nimbang gimana keseruannya nimbang sapi yang segede-gede ini. Gak tahu ya, karena kemarin terakhir ditimbang itu sekitar 860 kilo. Nanti mungkin kita bisa lihat berapa timbangan pada saat ini. Oke, kita lihat keseruannya seperti apa saat lagi.
Oke. Wah, berisik banget ya. Oke, itu tadi keseruan kita pada saat menimbang sapi gama. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan subscribe ya, minta tolong. Sari Aji Channel. Kemudian kalau pengen tahu lebih banyak tentang bengkel ternak ini yang di Kalijeruk ini, nanti bisa lihat di channel YouTube. Apa Mas? Nama channel YouTube-nya sini? Agromik Lestari. Agromik Lestari ya. Oke. Okay. Mbak Dian, matur nuwun nggih. Terima kasih. Ini Mbak Dian yang mengelola sini. Sip, sip. Sini, Mbak. Lagi Mas Mbak tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, saya Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.